PC ini dipanggil kerana kita dapat banyak aduan yang merasakan mereka yang meminjam, yang tak dapat bayar, telah dikompromikan hak mereka. Maknanya mereka tidak dapat melindungi diri mereka daripada tindakan pihak-pihak bank atau pihak kapitalis yang memberi pinjaman. Jadi ini pada kita adalah cukup merunsingkan kerana ia melibatkan penjualan harta mungkin di bawah harga pasaran ataupun lelongan barang-barang yang bukan milik mereka pun. Jadi saya rasa perlu ada badan kawalan yang lebih jelas. Kita harap maknanya sama ada Kementerian Kewangan, Bank Negara yang dapat membantu memberi jawapan kepada keperluan rakyat-rakyat yang begitu tertekan dengan keadaan ekonomi sekarang ini.